sesi lahan pasukan. Lancarkanlah kegiatan ini ya Allah. Jadikanlah kegiatan ini amal ibadah untuk kami semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Karena acaranya ini serius Pak Om, saya baca serius ini, menanam hutan. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, ketua yang saya cintai, Forkominda, lawan saya nih, Pak Iwan, Pak Agung, Pak Bu, Pak Waka, para ketua-ketua suku. Suku Jering gak ada, kemudian Pak Wakil dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita masih berkesempatan untuk tetap berjuang memulihkan kembali situasi alam. Ya, walaupun sedikit kita akan berbuat, tapi nanti ke depan pasti akan banyak yang akan kita lakukan, terutama dengan masalah menumbing dan kita nanti Pak Wakil Bupati yang sudah punya rencana yang banyak sehingga kita bisa terus mengabdi kepada bangsa ini. Ini ada pantunnya nih, memutar gasing janganlah lemah, gasing berputar diangkat di atas tongkat. Reboisasi lahan pasca taman timan, sinergi kepolisian untuk masyarakat. Nggak seru ini, siapa yang lihat ini? Jadi saya kembali terima kasih ucapkan. Nah nanti kalau kedepannya ini ada pelanggaran-pelanggaran di sini, karena mungkin akan berbeda ini nilainya pelanggaran kalau ada penambahan lagi sekitar sini. Kemarin tentu ini punya timah atau ilegal nih Pak? Ilegal, walaupun ilegal tapi PT Timah tetap membantu menghijaukan kembali. Ini lahannya lebih dari 5 hektar sebenarnya, lebih dari 5 hektar. Namun kita bisa tanam dulu sementara, minggu depan kita mulai lagi di Menumbing dengan Pak Wadi, dengan Kapotan dan seluruh pegawai negeri sipil serta TNI Polri tentunya yang kita selalu mendukung terus kegiatan. Ini ada inovasi yang luar biasa ya yang dilakukan.
untuk melakukan gerakan menanam pohon khususnya di wilayah-wilayah hutan lindung yang sudah rusak diajibkan penambangan. Dan semangat ini saya rasa harus kita ikuti dan kita dukung bersama-sama. Makanya untuk itu kami bersama Pak Kapolres, Pak Dandim dengan melibatkan juga PT Timah, insya Allah ke depan dan minggu depan kita akan melakukan gerakan satu pohon untuk menumbing, yaitu melibatkan semua masyarakat Bangka Barat, LSM, tokoh-tokoh masyarakat untuk menyumbangkan satu orang satu pohon untuk menumbing, dan akan kita lakukan penanaman bersama dengan Forkopimda. Untuk hari ini menanam pohon apa aja, Pak? Untuk di pucuk nih. Pohon mete sama pohon kayu putih. Ya. Kita kerjasama dengan Kapotan, nanti dirawatnya sama-sama mereka dan hasilnya bisa untuk mereka juga. Kira-kira berapa tanaman yang 800 di... pohon mete, 200-nya kayu putih untuk hari ini. Kira-kira berapa hektar kita tanam semua? Ini seremonialnya hari ini. Kira-kira luas lahannya yang saat ini masih 5 hektar. Selanjutnya nanti di Menumping yang rusak kita tanami semua.